pede lagi mau lihat bazar di sana itu. Nah, biasanya kalau Konin Lebaran Cina itu pasti ada bazar murah-murah di sana, ada bunga, ada apa ya, kue-kue gitu buat Lebaran Cina. Pokoknya kaya lek arep bodo ning ndo ngono kalau guys. Nah, ning kono kuwi enek diskon-diskon ngono. Awake dhewe jalan-jalan lihat sana ya, ora tuku ora apa-apa, mumpung ora dino Minggu, mumpung tidak hari Minggu, jadi enggak banyak orang, kita jalan-jalan santai. Itu juga ini enggak pakai sepatu, cuman pakai sandal. Nah, yuk jalan lihat ke sana ya, lihat dasarnya ya, let's go. Ini pintu masuknya, kita masuk. Lah nek ora dino Minggu penak guys, mlaku-mlaku. Ora kakean wong. Setiap Lebaran Cina itu di pos WB di lapangan basket pasti ada bazar apa itu? Jualan bunga-bunga gitu loh guys. Soalnya orang sini ini kalau mau bodo Cina itu identik dengan bunga anggrek kayak gitu, macam-macam. Harganya 120 guys. Pos WB berubah menjadi kebun anggrek. Berapa ini harga? Putih, ini putih. Lihat. Basar mau ada pameran bunga buat persiapan Konin atau Lebaran Cina. Kung He Fat Choy San Tai Kin Hong gitu. Hari raya Cinanya itu kan kurang satu minggu kan guys, hari Minggu tepatnya. Di sini sekarang udah rame pada beli-beli bunga buat hiasan di rumah, tapi bunganya bunga beneran, nggak bunga apa ya, bunga imitasi plastik ngono ki, ndak ning kene kembang tenanan, jadinya mahal tapi bagus-bagus, wangi-wangi asli. Nah, tadi ngono kan kuwono ke kembang kabeh ngarepe Bu Yun yo kembang, sisihe Bu Yun. Bu Yun yo kembang, sisih kono yo kembang. Jadi bertabur bunga anggrek. Iki buah apa guys? Enggak roh, tapi nek setiap hari raya Cina itu pasti ada di sini. Bu Yun juga enggak tahu ini enak apa enggak dimakan. Kalau yang ini belinya emang kayak gini, enggak ada bunganya, tapi dibawa ke rumah nunggu berapa hari gitu pasti mekar, bunganya putih cantik banget. Ibu Yun nggak tahu itu berapa ya kalau di rumah, tapi ada di Indonesia. Kita jalan ke ujung sana guys ya, sampai ujung sana itu bunga semuanya. Ya, bunga apa ini guys? Latulip bukan ya? Ini harum banget baunya. Ya guys, ini lipat adem ya guys ya.
sing ngene-ngene iki. Banyak yang ungu warnanya. Kita jalan ke ujung sana. Sing mlaku-mlaku biasanya mbah-mbah ngono iku, guys. Sajake ali glamor, guys. Ini iki lho. Lah, ini guys. Ayu-ayu nih kembangnya Bu Yun, tapi raruh ini bunga apa, tapi ini sing bunga beneran loh ya, bukan bunga apa itu atom hiasan gitu, enggak, ini beneran asli bunga. Orang sini kalau hari raya Cina itu belinya yang asli, makanya mahal. Wah, itu harganya $1,680 Hong Kong, guys. Kayak kok koyo anu ya, ora bunga beneran tapi sebenarnya bunga sungguhan loh. Eh, carane masang ndak. Eh, uti ya. Iso iki bunga tenanan. Oh, yang ini cuma hiasan tapi anggreke beneran. Hargane berapa itu? $988 Hong Kong. Anu mau ya guys, hiasan-hiasan ini langsung jadi Thank you.
jalan lewat pinggir sebelah kiri, sekarang kita bagian tengah guys ya, masuk ke tengah. Tidak ngerti, tidak paham tenanan toh. Iki kayak kedua hokong, tapi didol. Enak apa orang ini ki? Tenanan, yo penasaran aku tu kepo toh. Lepas sing api, sing larang ki, anu ni apa nih ki? Coyote le. Sebenarnya, mungkin kan anjingnya suwe. Iku loh. Tak omong nih. Ya ngono kalau guys, nek sing salah sisine sing iso ana sing mekar ngono kalau. Nah, iki ki nek wis piram dina ngono mekar kabeh ngrempuyuk ngono ning anu dhuwur kuwi dadine apik. Tapi mbiyen dhuwur iki tuku tikon tuku nang bose iki jebat mbaten wong ini kok dituku larange kok eram. Nah, setelah beberapa hari mekar kabeh lah. Apik men aku yo ngono gumun. Iki anu buah apa? Buah pohon keberuntungan, pohon uang guys. Iki jenenge pohon uang. Eling aku. Iki nang ijo apa jenenge pohon apa? Iki lho sing bener-bener bikin saya penasaran. Empuk toh guys, olah ragu dipijet olah ragu peti bu yun, kok nuku ini rolega nih di sangang puluh sing cili eh sing gede nah ini sing rodok murah tapi yo ada sing larang nek sing cili ini rodok murah sing itu. Oh. Kita tuh mesti tuku setiap uang, setiap omah nek bojo Cina mesti tuku iki. Iki jute ra metu bilah nang nate miliki. Batinku kok dipasne ae. Kerja ning Hong Kong anyaran to guys, batinku kok ora dipangan aku ngono lho jajal tak onceki tak pangan lah kejute. Hereh. Sing remuyu apik guys delok nale noto. Okay.
pohon-pohonmu itu ku kembangi. Terus apa Bu Yin? Karena Bu Yin di sini jobnya juga jaga bahasa. Sudah. Cindy Flower kalau sin sinemu, tapi kok mentul-mentul kayak tak sekarang sih. Guys, ada hayu-hayu. Hayu-hayu guys, wiyo. Iki sik lagi buka basare delokane. Lah tenda-tendane sik lagi dipasang. Iki kembang tenanan lho guys, mau kira kembang-kembangan ngono kae. Dawa banget lho guys, mau kira cilik makanya Bu Yun mbah-mbah yang tuku biasanya yang antusias nek bodo Cina ini kan mbah-mbah menunggu putu-putunya wis horaupen yang penting lek putu-putunya kan nunggu lesi angpao mbahnya yang kep yuk tuku-tuku persiapan bodo Cina. Kita jalan sebelah kiri sekarang, tadi sebelah kanan, tengah, sekarang kiri. Ini basar mah yo iki guys. Wong dodolan kembang mau persiapan hari raya Cina Imlek Kung Hefa Choy. Oke guys ya, jalan-jalan hari ini ke dasar bunga anggrek dan lain-lainnya, bunga mawar, bunga pokoknya lengkap begini sejak rebut izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.